TV KPM. Dedek TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, saya Dr. Ahmad Rustam bin Mazin. Terima kasih kerana bersama saya sekali lagi untuk satu lagi siri di mana pada kali ini saya tak menyentuh tentang anak-anak, tetapi kesannya adalah pada anak-anak. Saya bercakap tentang satu fenomena yang dikenali di dunia luar tetapi kurang dikenali di Malaysia, apa yang dipanggil sebagai strawberry generation ataupun generasi strawberry, di mana sebagai pengenalan, generasi strawberry ini adalah merujuk kepada generasi yang dilahirkan dalam rumah tangga ataupun keluarga yang terlalu overprotective ataupun melindung anak-anak tu melampau-lampau sangat sehingga anak-anak itu tidak ada kekuatan jati diri untuk berhadapan dengan dunia sebenar. Dan kalau kita boleh kenalkan strawberry itu macam mana, buah strawberry macam mana, jadi strawberry ini sangat sensitif. Sentuh sikit, pegang lebih sikit, dia akan lebam, dia akan lembik, dia akan benyek. Itulah perumpamaan yang dikatakan sebagai generasi strawberry, di mana generasi anak-anak yang tidak mampu untuk berhadapan dengan tekanan ataupun demand ataupun kehendak dunia pada zaman mereka membesar ataupun pada ketika mereka membesar nanti. Jadi pertama sekali adalah generasi strawberry ini mula disebut-sebut di kalangan mereka yang dilahirkan pada tempoh waktu 1980-an di negara Taiwan. Taiwan dulu mengenal pasti generasi ini, di mana pada ketika itu Taiwan sudah pun menuju ke arah negara yang maju, dan mereka melihat lahirnya satu generasi yang agak kurangnya kekuatan di segi konteks jati diri ini dan sebagainya. Seterusnya negara kita, negara jiran kita Singapura juga ada mengenal pasti wujudnya satu generasi yang mereka kenal pasti sebagai generasi strawberry. Sama juga isunya di mana mereka ini terlalu dilindungi ataupun overprotective parenting, teknik keibubapaan yang terlampau mengongkong ataupun terlampau melindung supaya anak tu tak boleh langsung disentuh, tak boleh langsung ditegur, tak boleh langsung ada kesusahan, tak boleh langsung ada kepayahan dalam hidup mereka, sehinggakan mereka bergantung sepenuhnya kepada ibu bapa untuk segala benda, termasuklah isu-isu yang berlaku di sekolah dengan rakan-rakan, dengan kerja sekolah mereka, dengan rumah mereka dan sebagainya, dan anak-anak ini tidak mampu untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa adanya ibu bapa. Jadi anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang sangat lemah dari segi emosi mereka, dan anak-anak yang tidak ada keupayaan untuk betul-betul menjadi orang yang berjaya dalam konteks sosialnya ataupun dalam konteks kerjayanya, kerana mereka adalah golongan yang sangat bergantung kepada ibu bapa mereka. Namun begitu, walaupun saya menyebut bahawa ia adalah satu generasi, ia tidak melibatkan seluruh generasi tersebut, tetapi ia melibatkan golongan ataupun sebilangan anak-anak yang dilahirkan dalam tempoh-tempoh tertentu yang berhadapan dengan situasi ataupun yang kelihatan mempunyai personaliti ataupun ciri-ciri kepada strawberry generation ini ataupun generasi strawberry. Di Malaysia, tuan-tuan dan puan, sudah tentu kita jarang ataupun jarang mendengar istilah generasi strawberry ini, tetapi kita ada melihat berlakunya masalah ataupun fenomena di kalangan anak-anak kita yang tidak mampu untuk berhadapan dengan tekanan-tekanan ataupun halangan-halangan di luar ataupun cabaran-cabaran di luar, di mana mereka sentiasa kembali kepada ibu bapa untuk segala benda, sehinggakan ia mendatangkan kesusahan bukan sahaja pada diri dia tetapi orang-orang di sekelilingnya termasuklah ibu bapa. Jadi hari ini apa yang saya akan ulas adalah bagaimanakah bentuk teknik keibubapaan ataupun approach yang kita gunakan kepada anak-anak kita yang mengakibatkan anak-anak kita akan membesar dan menjadi apa yang dikatakan sebagai generasi strawberry ataupun mereka yang kurang keliutan ataupun resilience atau kurang daya tahan ataupun kurang mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi dalam segmen seterusnya saya akan bincangkan satu demi satu apakah masalah yang melibatkan golongan ini. Saksikan nanti. Dedek TV KPM. Dedek TV KPM.
Okey, baik. Jadi apakah perkara-perkara yang boleh mengakibatkan anak-anak kita menjadi seorang yang sangat lemah dalam konteks hari ini berkaitan dengan generasi strawberry ini? Okay. Yang pertama sekali adalah apa yang dipanggil sebagai helicopter parenting. Helicopter parenting ini merujuk kepada ibu bapa yang sentiasa akan menyelamatkan keadaan tanpa membiarkan anak-anak itu rasa stres ataupun rasa perlunya menyelesaikan masalah itu dengan sendirinya. Jadi ibu bapa ini akan sentiasa menyelesaikan segala masalah yang berlaku kepada anak-anak tersebut walaupun masalah itu sangat kecil. Anak-anak ini dipampered ataupun dimanjakan sehingga tahap mereka tak boleh disentuh langsung oleh apa-apa sahaja masalah, dan ini mengakibatkan anak-anak itu tidak pernah ada pengalaman untuk belajar menyelesaikan masalah dengan sendiri. Sebagai contoh, doktor boleh bagi, katakanlah anak kita ada masalah dengan buku sekolah yang hilang. Buku sekolah yang hilang, kita tak tahu hilang kat mana, anak kita pun tak tahu dia misplace ke atau apa sahaja ke, ataupun mungkin tertinggal di sekolah dan sebagainya, ataupun sebenarnya buku itu telah diberikan kepada guru untuk diperiksa dan sebagainya. Instead of kita minta anak kita cari ataupun tanya guru sendiri ataupun figure out bagaimana di manakah mereka boleh mencari buku itu, kita akan terus kontak cikgu, kita akan terus hubungi cikgu, cikgu anak saya buku hilang, cikgu tolong sediakan buku baru untuk anak saya sebab anak saya tak tahu macam mana nak buat. Kalau cikgu rasa macam kena beli baru, cikgu tolong selesaikanlah macam mana cara pun. Cikgu belikan dulu ke ataupun cikgu ambil lah, nanti saya bagi kepada cikgu untuk cikgu belikan. So, anak itu tak dilibatkan langsung dalam konteks menyelesaikan masalah tersebut. Anak itu diletakkan di tepi kerana kononnya tak nak pressure anak, tak nak stress anak, tak nak berikan tekanan kepada anak, jadi mak bapak ni selesaikan segala benda. Sedangkan sebenarnya setiap konflik ataupun setiap halangan ataupun cabaran yang dihadapi oleh anak tersebut sebenarnya sangat penting untuk membina kekuatan mereka sendiri di segi dalamannya. Tetapi ada ibu bapa yang sangat sensitif dengan perkara ini hingga mengakibatkan anak mereka tak boleh disentuh oleh apa-apa masalah dan sebagainya. Ini yang kita panggil sebagai helicopter parenting. Seolah-olah ni mereka akan datang, selamatkan situasi, dan macam katakan ada kemalangan dekat mana-mana hutan sebagainya kan, helikopter yang menyelamat tu datang, ambil dan lari. Itu situasi dia. So, anak itu tak rasa bagaimana pengalaman untuk menyelesaikan apa-apa masalah. Semuanya mak ayah settle. Peringkat awal mungkin anak itu mungkin rasa macam ada nak protes dan sebagainya, tapi akhirnya anak-anak ini akan besar dengan sudah dilatih untuk just tunggu orang lain nak buat apa. Kalau masa kecil tak apa juga kita ada, tapi kalau dah dewasa, kalau dah masuk universiti dan sebagainya, sudah tentu dia akan menyusahkan orang lain. Sebab mereka ini akan sentiasa mengharapkan orang lain kena selesaikan masalah mereka, bukan mereka yang nak kena selesaikan masalah mereka sendiri. So, ini bukan situasi yang mudah. So, what next? Apa lagi ciri-ciri orang yang mempunyai gaya keibupaan yang boleh mengakibatkan anak mereka menjadi strawberry? Ialah mereka yang ibu bapa yang tidak jarang untuk menggalakkan anak-anak untuk melakukan apa-apa yang baik ataupun memberikan galakan in terms of bila anak mencapai sesuatu, mereka memberikan galakan ataupun sedikit dorongan apabila anak mereka tidak yakin. Ibu bapa ini lebih cenderung untuk kata kalau tak boleh buat, tak berani, tak boleh buat. So dia nak protect dengan anak dia sampai bila anak tu rasa ragu-ragu sikit, rasa anxious sikit, rasa macam gelisah, risau dan sebagainya, dia terus macam okey tak payah. Anak tu nampak macam kecewa sikit, okey tak payah. So dia tak encourage untuk anak tu cuba berani ke, okey why not you cuba fikir cara lain ke. Dia tak ajar anak itu untuk menyelesaikan masalah ataupun ajar anak itu untuk berhadapan dengan emosi-emosi negatif dan sebagainya. Dan at the same time, dia tidak menggalakkan anak itu untuk melakukan perkara yang mungkin anak itu suka, tetapi cuma perlukan dorongan sedikit dari kita. Maksudnya dalam konteks ini, ibu bapa ini tidak memberikan apa-apa encouragement kepada anak untuk melakukan apa yang mereka mungkin boleh buat ataupun apa yang mereka mahu buat ataupun apa yang mereka suka buat. So, tiga situasi yang boleh mengakibatkan anak-anak kita tak ada keyakinan diri. Sebab seolah-olahnya ibu bapa menyatakan kepada mereka secara tidak langsung bahawa benda-benda ini jangan dicuba. Sebab kalau cuba, confirm gagal. Atau kalau dicuba, pasti akan mendatangkan keburukan. Ataupun kalau dicuba, mesti akan mengakibatkan you rasa kecewa dan sebagainya. Ataupun jika dicuba, akan mendatangkan impak emosi negatif. So, anak ini akhirnya membesar dalam situasi di mana mereka sekali lagi tidak berpeluang untuk cuba untuk
mengenal pasti apakah had kemampuan mereka. Sebab sampai dekat nak takat tauki je pun dah kita dah tarik mereka ke bawah. Bila nampak macam tak stable pun, kita mula tarik mereka ke bawah supaya mereka jangan sampai had. So sampai bila-bila pun mereka tak dapat tahu di mana had mereka. Okay, lain-lain adalah apabila kita tidak letakkan peraturan dalam kehidupan anak-anak kita. Everything free for all. Semua benda boleh buat, suka hati kamu lah nak buat apa. Macam mana nak kamu nak buat, tak adanya sekatan, tak adanya undang-undang ataupun peraturan, tak ada apa-apa kita panggil sebagai garis panduan dalam kehidupan anak. Bukan kita nak letak SOP dalam bilik anak kita dan sebagainya ataupun dalam rumah kita. Tetapi anak-anak kita perlukan sedikit panduan, garis panduan, undang-undang ataupun peraturan yang mereka kena ikut supaya mereka ini menjadi seorang yang berdisiplin dan mampu untuk berhadapan dengan kekecewaan. Sudah tentu, bila kita bercakap tentang undang-undang atau peraturan dalam rumah, mestilah ada benda yang mereka tak setuju, tak seronok dan sebagainya. Tetapi kita letak supaya mereka belajar untuk berhadapan dengan situasi ini di masa akan datang. So, benda-benda ini, walaupun kecil tuan-tuan dan puan, dia sangat penting untuk membantu anak kita menjadi seorang yang lebih kuat ataupun tidak menjadi orang anak-anak yang strawberry. Jadi, apa lagi yang boleh mengakibatkan situasi tersebut adalah tadi saya dah beritahu pada segmen pertama, iaitu apabila kita ni terlampau protektif, terlampau nak lindung anak kita sampai tak boleh apa pun tak boleh, even nangis pun tak boleh. Kita akan jadi macam kita yang akan jadi harimau, singa, menyerang semua orang yang cuba untuk mengganggu kestabilan anak kita. Kita akan jadi orang yang akan membuli anak orang lain kerana kononnya anak kita dibuli. Kita akan jadi orang yang membuli guru-guru kerana kononnya anak aku tidak dinilai dengan baik. Kita akan protect anak kita dari segala bentuk yang kita fikir boleh mendatangkan kesan negatif pada anak kita sehingga melampaui batas dan menyusahkan orang lain aku tersebut. Dan anak ini, peringkat awal mungkin mereka seronok dengan situasi ini dan akhirnya apabila mereka besar, mereka akan melakukan perkara yang sama kepada orang lain dan mereka menjadi toksik dalam environment mereka pada suatu hari nanti. Jadi tuan-tuan dan puan, kita akan pergi ke segmen ketiga dan kita akan sambung sedikit apakah bentuk-bentuk parenting yang boleh mengakibatkan anak kita menjadi strawberry dan seterusnya sedikit penutup nanti. Okey, kita tunggu ya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, apa lagi? Apa lagi yang kita lakukan dalam kehidupan anak-anak kita yang boleh mengakibatkan anak-anak kita tidak membesar dengan kekuatan jati diri yang mencukupi untuk mereka berhadapan dengan halangan atau cabaran dalam masa hadapan dalam kehidupan mereka. So, tuan-tuan dan puan-puan kena faham bahawa kita ni tidak sentiasa boleh berada untuk membantu anak-anak kita yang pertama. Yang kedua adalah kita ni semakin lama semakin tua, tuan-tuan dan puan. Kita tak ada tenaga macam sekarang untuk membantu anak kita bila kita berumur mungkin 60 tahun atau berumur 70 tahun ataupun 80 tahun. Dan sudah pasti kita tidak akan mampu melindungi mereka sampai bila-bila. Mereka kena survive kehidupan mereka. Mereka kena survive dengan keluarga mereka sendiri. Mereka kena survive dengan generasi baru yang mereka akan bentuk pada setiap hari ini. Kita tidak mungkin berada dengan mereka selama-lamanya. Kita tidak mungkin akan dapat melindungi mereka selama-lamanya. Jadi ini adalah satu yang sangat penting untuk kita fahami supaya kita boleh ajar anak kita supaya kuat sebelum mereka menjadi lemah pada masa akan datang. Jadi apa lagi masalah yang kita boleh lakukan, kesilapan yang kita boleh lakukan adalah apabila kita tak percaya kepada anak kita. Dalam apa sahaja yang mereka lakukan, kita rasa macam kita sentiasa skeptikal, kita sentiasa macam rasa sinis dengan apa yang anak-anak kita buat. Kita rasa macam anak kita ni tak cukup bagus sebenarnya. Ataupun kita ada saja benda yang rasa kita tak rasa tak kena dengan amat anak kita buat sehingga kan mengakibatkan satu, tidak adanya galakan-galakan akan dorong ataupun dorongan kepada apa yang mereka buat. Nombor dua, kita akan terlampau protektif ataupun mengongkong apa yang mereka buat. Dan yang ketiga, kita akan menjadi terlampau manjakan mereka pada yang tak kena tempat. Dan situasi di mana kita tidak meletakkan kepercayaan tentang apa yang mereka lakukan akan mendatangkan perasaan tidak senang di kalangan di hati mereka. Dan perasaan yang tidak senang ini akan merenggangkan hubungan antara kita dengan mereka. So benda ini sebenarnya walaupun tindakan kita mungkin untuk melindungi mereka, tetapi tindakan kita itu boleh mendatangkan keburukan yang berpanjangan
bukan sahaja pada masa depan mereka, tetapi perhubungan antara kita dengan mereka. Sebab bagi mereka, kalau mak ayah aku tak boleh percaya aku, kenapa aku nak kena percaya mak ayah aku? Kalau mak ayah aku tak boleh percaya aku, kenapa aku nak kena beritahu apa yang aku nak kepada mak ayah aku? Kalau mak ayah aku tak boleh percaya aku, kenapa aku nak kena cuba pun? So tak ada makna untuk aku buat apa-apa, sebab apa yang sahaja aku buat tidak mendatangkan apa yang dia perlukan, itu kepercayaan ibu bapa mereka. Jadi seterusnya, tuan dan puan, ialah apa yang kita cakap, katakan sebagai terlampau memanjakan. Jadi kita ataupun dalam bahasa lain memuakan. Maksudnya segala apa yang mereka perlukan kita bagi tanpa had. Apa saja bagi tanpa had. Tak ada benda yang kita letak sebagai macam limitasi dalam kehidupan mereka. Semua yang diminta akan diberi. Sebagai contoh yang doktor boleh berikan adalah, pernah satu remaja datang kepada kami dengan perasaan yang tidak puas hati tentang ibu bapa mereka, ibu bapa beliau, di mana dia kata, mak ayah saya tak beli apa yang saya nak. Kita macam, apa benda yang dia nak tu sebenarnya? Dia bercakap tentang, dia kata dia tak dapat the latest MacBook, MacBook terbaru, terbaru. Itu tuan-tuan dan puan-puan mungkin tahu pasal komputer mahal, contohnya macam komputer daripada Apple kan, dia mahal sikit. So anak ini nakkan komputer paling baru dan bukan murah harganya. Jadi kita ingat ke, oh mungkin sebab ibu bapa tak pernah bagi dia apa-apa, sebab itu yang dia sangat marah. Bila dia sangat marah, dia stres. Bila dia stres, dia melakukan sesuatu yang bahaya, dan akhirnya dia berjumpa kami. Dan bila kita jumpa ibu bapa ini, bila kita cakap apa yang anak itu nak, ibu bapa ni macam mengeluh. Dan mereka kata macam, doktor, kami dah bagi semua, doktor. Kami dah bagi macam-macam. Dan even komputer yang dia pakai yang baru ni pun baru 2 bulan lepas dibeli. Dan dah baru 2 bulan beli, dia nak lagi yang baru, doktor. Dan kami nak beli kat mana? Buat apa kami nak beli lagi? Tetapi anak ini, masalahnya lah, anak ini sudah terbiasa dengan layanan-layanan yang melampau sejak kecil. Jadi bila dah besar, orang kita kata dah tua bangka ni, dia tak faham dah bila mak kat ayah kata tak payahlah, tak payah beli. So bagi dia, dulu si bagi, kenapa sekarang ni tak boleh bagi? So mereka ni sudah tidak faham konsep bahawa, okay, ada benda yang aku tak boleh dapat sebab aku dah ada. Dia tak boleh faham konsep di mana aku kena bersyukur dengan apa yang ada, ataupun aku sudah rasa cukup dengan apa yang ada, sebab sentiasa tidak cukup. Tuan-tuan, kenapa sentiasa tidak cukup? Sebab kita dah ajar anak itu daripada kecil bahawa tidak cukup tu tidak ada limit. Tidak cukup tu tidak ada had. So sentiasa ada saja benda baru yang boleh dimasukkan untuk memenuhi tidak cukup anak tersebut. Jadi anak ini tak biasa dengan had-had, limitasi-limitasi yang orang lain dapat. Orang lain mungkin guna komputer sampai lunyai, sampai rosak, keyboard tercabut dan sebagainya. Tapi bagi dia, rosak sikit, calar sikit, barulah. Semua itu menjadi macam racun kepada personality, racun kepada cara fikir mereka, racun kepada psikologi mereka. Jadi hari ini, apa yang tuan-tuan dan puan-puan telah belajar adalah, tadi saya perkenalkan tentang strawberry generation ataupun generasi strawberry, yang mana generasi ini sangat kita panggil sebagai ada masalah dari segi personality, ada masalah dari segi cara menyelesaikan masalah, ada masalah dari segi sosialnya, ada masalah dari segi bagaimana berhadapan dengan cabaran hidup mereka. Dan saya beritahu dah, apakah bentuk-bentuk parenting yang boleh mengakibatkan anak-anak ini menjadi orang sebegitu. Dan sudah tentu, bila kita dah tahu apa yang mengakibatkan anak-anak kita boleh menjadi orang-orang sebegitu, kita boleh belajar sesuatu yang against ataupun sesuatu yang disebalik. Kalau contoh helicopter parenting, semua masalah kita datang serbu, tolong selesaikan. Now, sekarang apa yang kita buat ialah bincang dengan anak tersebut. Okey, macam mana awak nak selesaikan masalah? Awak rasa apa yang boleh dilakukan? Cuba plan A, B dan C. Yang mana lagi bagus? Yang mana adalah had kamu? Yang mana yang kamu letakkan, kena letakkan sebagai peraturan dalam rumah? Yang mana adalah benda yang perlu? Yang mana adalah benda yang tak perlu? Yang mana adalah kehendak? Yang mana adalah keperluan? Semua ni kita kena ajar anak-anak kita dari kecil, supaya apabila mereka besar nanti kita tak bermasalah dengan perkara ini. Tuan-tuan dan puan, kita kena faham bahawa ada ramai di kalangan kita di luar sana, sampai dah ketua pun masih lagi berpandangan bahawa mak ayah aku kena selesaikan segala masalah aku, mak ayah aku kena beri sahaja apa yang aku nak, mak ayah aku kena buat apa sahaja yang aku perlukan. Seolah-olah dia adalah raja dalam dunia ni, dan mak ayah dia adalah hamba mereka. Jadi kita tak nak anak-anak kita membesar sebegitu, dan kita kena mulakan semasa mereka masih kecil. Saya rasa setakat itu sahaja untuk kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.